Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Dia mengaku terharu dengan begitu banyak perhatian yang diterimanya, bahkan WhatsApp yang masuk hampir 2000-an. Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Ganjar tampak sudah memakai pakaian dinas dengan tangan yang masih terbalut perban. Melansir Kompas.com, Ganjar mengalami kecelakaan saat goes bersama rekan-rekannya untuk meninjau kondisi relokasi Pasar Johar pada Minggu 6 Februari 2022. Akibat kejadian itu, Ganjar mengalami cedera di bagian tangan dan harus menjalani operasi. Terima kasih telah menyaksikan Hot News Poskupang.com. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Dia mengaku terharu dengan begitu banyak perhatian yang diterimanya, bahkan WhatsApp yang masuk hampir 2000-an. Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Ganjar tampak sudah memakai pakaian dinas dengan tangan yang masih terbalut perban. Melansir Kompas.com, Ganjar mengalami kecelakaan saat goes bersama rekan-rekannya untuk meninjau kondisi relokasi Pasar Johar pada Minggu 6 Februari 2022. Akibat kejadian itu, Ganjar mengalami cedera di bagian tangan dan harus menjalani operasi. Terima kasih telah menyaksikan hotnewsposkupang.com. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya. Dia mengaku terharu dengan begitu banyak perhatian yang diterimanya, bahkan WhatsApp yang masuk hampir 2000-an. Dalam unggahan video di akun Instagramnya, Ganjar tampak sudah memakai pakaian dinas dengan tangan yang masih terbalut perban. Melansir Kompas.com, Ganjar mengalami kecelakaan saat goes bersama rekan-rekannya untuk meninjau kondisi relokasi Pasar Johar pada Minggu 6 Februari 2022. Akibat kejadian itu, Ganjar mengalami cedera di bagian tangan dan harus menjalani operasi. Terima kasih telah menyaksikan hotnewsposkupang.com. Saksikan berita terkini lainnya hanya di hotnewsposkupang.com.